Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Anan Hermansyah dikabarkan meninggal dunia. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Anang Hermansyah lahir 18 Maret 1969. Dia merupakan seorang musikus, produser rekaman dan politikus Indonesia. Dan dia juga merupakan suami dari penyanyi Indonesia Ashanty sekaligus ayah dari pemeran dan penyanyi Indonesia Aurel Hermansyah. Dikabarkan musikus Anang Hermansyah telah meninggal dunia. Narasi ini beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Lisa yang turut membagikan tautan berisi narasi tersebut pada Senin dalam sebuah grup Facebook yang memiliki 6.500 anggota. Namun dari penelusuran klaim bahwa musikus Anang Hermansyah meninggal dunia adalah salah. Faktanya Anang masih beraktivitas seperti biasanya. Di antaranya tampak dalam unggahannya di akun Instagram @ananghijau pada Senin 29 Juni 2021. Anang mengunggah sebuah video yang memperlihatkan putranya Asriel Hermansyah. Dalam video itu terdengar suara Anang sedang mengarahkan gaya dan mengatur pencahayaan. Anang menyebut putranya sedang melakukan pengambilan foto suatu produk. Klaim bahwa musikus Anang Hermansyah meninggal dunia adalah salah. Faktanya Anang masih beraktivitas seperti biasa. Informasi ini masuk kategori hoax, jenis fabricated content alias konten palsu. Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Biasanya fabricated content berupa informasi lowong kerja dan palsu dan lain-lain. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.